ketika Indonesia memutuskan misalnya satu Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan satu adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara, oke kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmune ulama, jenenge hilal itu mesti hilal. Ono sing darani sak derajat wis genti tanggal. Ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 ku loro, ora iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu sa'ban salasina napa. Kecuali wis ikmalu sa'ban salasina, ya aman pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak sa'bane 29 kok sing darani asal hilal ngliwati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat, 2 derajat setengah lagi darani hilal, berarti ngenteni rombi. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap khilaf. Tapi negara kan gak oleh muni khilaf, milih satu. Napa? Lah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hayah. Dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal. Bukan berarti ulama ada ikut negara, tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pemuan pemerintah. Tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Toriko Naksabadiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama. Tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung, tak gede, tanggal kok rabi itu. Pengiran senengannya gak gede-gedean. Allah gak berurut itu rolas. Rolas 4 likur. Terus pokoknya anggap aja jadinya 8 likur. 8 likur pengiran gawe misteri tanggal itu 9 likur. Istitar yaumaini. Agar 9 likur telung pulau itu istitar gak mungkin. Terus Allah gak tebak-tebakan. Ima 9 likur itu istimak. Wa ima ora. Terus akhirnya ya kemungkinannya nak rasa 9 likur ya telung pulau. Akhirnya dia akibat tanggal sijinya. Gitu. Nak coro model Muhammadiyah yang ngeliwati ufuk terus dianggap tanggal si GPB yang ngeliwati ufuk. Tapi coro model NO fi'lul mukallafu ya ta'allaku biru'ya, yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nak roh ya ora dadi. Ya padha bener. Saya tak gawe contoh, tak bedheki. 2001 ku abad piro? Enggak jawab ya. Gen sampean kulino alim. 2001 ku abad piro? 21. Padahal untuk satu abad ngenteni pirang tahun? 100 tahun. Ora kowe muni ngene abad 20 lagi sitok. Paham ya? Caroke abad piro? Wes. Saiki misalnya ana wong muni darani 2001 iku abad 20. Alasane wah disidik gitu. Wes. Ya terus saiki ngene tak bedheki gene iki sangat. Rohen ning jero omah. Kemal kemul ning jero. Terus aku muni ngene, Khen, nak ana Mustofa teko hormat. Sebelum Mustofa teko ini pinggir lawang ra salam ropo dhelik. Dasar wong aneh. Sale. Saku ngamuk mek Ruhin. Bocok gobloke ngono Mustofa wis teko ra mbok hormati. Lah mboten kertas. Sing diarani teko kanggo Ruhin yo nak wis ra Mustofa salam iku jenenge teko. Ya ta'ala ku hukmul ikram ya biru yati Mustofa Ruhin kena hukum wajib mulai ana Mustofa yo nak wis ketok. Saya kis teko tapi rakyat tok wajib dihormati tok. Orang wajib jenenge hukum mesti tahu kambe ketok lah orang ketok. Tapi Mustofa kaki kotes teko tor. Wes tapi Ruhin wajib mulia no tor. Dereng bergorong ruh ya. Lagu coro pikiran ni. Cek wes hake kote wes ngeliwati UFO. Angger ngeliwati UFO itu artinya kan hilal wes genti. Genti bulan atau bucak. Hilal kok genti tanggal, hilal mana ada tanggal kok. Agar wis ngliwati ufuk, hilale ku berarti wis genti bulan, kok genti tanggal lho. Ya Allah, paring ana sabar. Lah iya mulane sebagian ahli falak darani masa sak derajat, sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis genti bulan. Kaya 2001 ya wis abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alukul hukmi yo ngenteni roh. Nek ora roh yo ora dadi ta'alukul hukmi. Ya mau misalnya kita teko dhelik.
Ya ora iso diarani mungkin wajib mulya wong rong roh. Paham sik Mas? Lah mulane terus ana sing diarani ya wis ngenteni ruqyah bil fi'li bisa dilihat secara nyata. Lah ngene kok geger atine ya normal. Mulane kula niku roh NU Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi L. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan yo dari kemenang. Apa kemenangku mesti tahu ngaji tenanan. Apa mengaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing radi. Undang kan yo ora mesti kabeh. Ya sudah ya, secara tradisi ulama khilaf itu mungkin. Tapi kita atas nama stabilitas negara ya enggak apa-apa ikut negara. Selama ini kula ikut negara. Mergo yo males ah. Males mikir maksud. Ribet. Kula bola-bola ger malam Ramadan takut toko-toko. Gus, Ramadan poso ta? Enteni ning TV. Mboten nak cara ilmu, sing ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Karena tak ulang khilaf. Lah kok niki angsal khilaf? Lah ya khilaf lu tradisi ulama. Tapi tradisi warga negara Indonesia aku. Ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia, tapi sebagai ulama aku tetap ngoleh nono kok. Paham sing kula maksudnya? Lah ini masalah-masalah sing ana masa dukulah, di ana hakikat dukulah.